Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, kita ketemu lagi di channel Lingkup Perahu Naga. Di hari ini kita akan coba lagi lihat progres dari pengerjaan speedboat. Itu dua speedboat ya yang pesanan Kendari, Pak Didi ya, yang pesanan Kendari yang itu ya, yang punya Ibu Dokter. Kemudian yang satu punya Pak Guntur dari Nabire Papua. Oke teman-teman yang baru nonton channel kita, jangan lupa di subscribe channelnya, di like, di komen, di share, dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean pengerjaan di dalam galangan kapal kita ini. Oke, kita lihat ke dalam saja ya. Oke, di hari ini kita akan coba buat video singkat saja ya. Dua unit speedboat yang akan kita update progres pengerjaannya. Yang pertama, speedboat pesanan Pak Guntur dari Nabire Papua. Dinding kiri kanan, kemudian list dalam untuk kaca jendela, dan kemudian kap atau penutup bagian atas sudah terpasang. Alhamdulillah sudah teraplikasikan. Oke, Pak Guntur mohon bersabar ya. Ini untuk progres kapalnya, alhamdulillah sudah sejauh ini. Oke, dan ini ya untuk kap atau penutup bagian atas sudah terpasang, alhamdulillah baru selesai pengecoran. Kemudian list jendela bagian dalam ini kiri kanan juga ya sudah terpasang, alhamdulillah. Oke, jadi bagian belakangnya seperti ini. Ini dia panjang 10 meter, lebar 2 meter 20. Jadi untuk proses pengirimannya, dia ini nanti menggunakan kontainer ya, dibawa ke Nabire Papua. Insya Allah lancar ya, mudah-mudahan, kita doakan saja mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman yang berminat atau yang ingin punya kapal seperti ini ya, kemudian ingin maunya itu mau menggunakan mesin yang berapa PK, yang berapa PK itu terserah dari teman-teman ya untuk pemakaiannya. Jadi kita bisa ini ya, fasilitasi untuk pengadaan mesinnya. Oke, kemudian untuk fondasinya juga kita akan menyesuaikan dengan besarnya dari mesin tersebut ya. Jadi semakin besar mesinnya, semakin kuat fondasi yang digunakan. Oke, sekedar info kembali ya, kita ingatkan kembali buat teman-teman, ini kita punya speedboat ready, satu unit speedboat khusus untuk penumpang transportasi. Batau Gasiompu ini oke punya. Oke, ini kita ready-kan di galangan kapal, tinggal menunggu proses pendempulan, penghalusan, dan pengecetan. Setelah sudah bisa langsung diambil ya. Jadi ini untuk kapalnya tidak perlu menunggu lama lagi ya. Jika teman-teman berminat untuk transportasi dengan panjang 10 meter, lebar 2 meter 20 ya. Untuk harga silakan dikomunikasikan dengan Bapak Sifu ya, atau Bapak Ladai. Untuk bangku penumpang di dalam sudah teraplikasikan juga ya. Oke, dan updatean kita yang kedua atau yang terakhir untuk pengerjaan speedboat, kita punya pesanan speedboat dari Kendari milik Ibu Dokter, ya, Pak Didi. Ini sudah masuk proses pengecatan warna dari bodinya ya, sudah masuk pengecatan ya. Kemarin epoksi itu baru selesai, jadi ini eksekusi untuk warna dasar dari speedboatnya sudah teraplikasikan ya. Jadi belum semua, bagian belakang belum ini ya, belum selesai di cat dasar, di cat ini ya, cat warna speedboatnya warna putih. Oke, kemudian juga itu Dedi komen lagi sementara mencat untuk bagian-bagian dari seperti tempat genset, generator ya, dan tangki BBM-nya.
Oke, kemudian di bagian samping ini teman-teman lagi menutupi bodi kapal untuk proses pengecatan bingkai jendelanya. Oke, di sini penutup dari genset ya, lagi sementara dihaluskan ya. Sesudah ini langsung masuk proses pengecatan. Kemudian di sini juga ada penutup bagasi belakang. Oke, dan ini pintu ya, pintu. Oke, jadi kapalnya ini cukup lebar ya. Jadi ini dipakai untuk buat santai, buat ini ya. Jadi keren sekali kapalnya. Oke teman-teman ya, jadi untuk updatean kita untuk pengerjaan speedboat ya, cukup 2 unit yang saya infokan kepada teman-teman ya. Kemudian satu unit itu yang ready. Oke teman-teman, jadi updatean kita saya cukupkan dulu sampai di sini. Video singkat saja saya buat teman-teman. Jadi teman-teman yang berminat atau yang ingin lihat-lihat produk kami, silakan langsung ke galangan kapal kami di Pantai Lakeba, tepatnya di Kota Bawah ya, tepatnya di Pantai Lakeba dekat Dengola Fishing. Oke, jadi buat teman-teman yang baru nonton channel kita, yang baru gabung, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean pekerjaan di dalam galangan kapal. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel kita, yang sudah mendukung channel kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan teman-teman semua ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.